عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، yang saya hormati Ketua Direktorat Pendidikan Yayasan Islam Al-Huda Ustadz Dr. Abdul Wahid LC MAI beserta jajarannya yang qadarullah pada kesempatan yang mulia ini tidak bisa hadir karena ada amanah dakwah yang tidak bisa ditinggalkan, yang kami hormati Ketua Manajemen Pendidikan Islam Yayasan Islam Al-Huda yaitu Ustadz Nurdin Syahid MPD, yang saya hormati Bapak Ketua Komite Bapak Syarifuddin MPD beserta jajarannya, yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan Asatid SMA Hasmi yang pada kesempatan yang mulia ini ikut andil besar di dalam acara yang mulia ini, acara terakhir, momen yang berbahagia, haflah takharuj yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan juga kepada Dewan Wali Santri, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya banggakan, beserta tentunya anak-anakku sekalian wisudawan yang pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan ucapan beribu-ribu terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada seluruh panitia yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyukseskan acara ini, yang mana pada kesempatan satu pekan yang lalu mungkin atau beberapa pekan yang lalu kita telah informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, yang mana rencana acara wisuda berada di sekolah. Kemudian kami menimbang, kami melihat, karena momen acara yang besar ini, acara terakhir, kami ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat semuanya. Karena mengingat lokasi kita di sekolah sana rawan macet, yang kami tidak mengharapkan apabila ada bapak dan ibu sekalian telat hadir di acara yang mulia ini atau bahkan tidak bisa mengikutinya karena salah satu kendala ini. Orang tua, kepada bapak dan ibu sekalian yang alhamdulillah telah mempercayakan kepada kami untuk bisa menitipkan anak bapak dan ibu sekalian di tempat kami, di sekolahan kami yang kurang lebih 3 tahun mereka kami didik, dan tentunya ketika kami membina, kita didik, banyak sekali kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, atau bahkan hal-hal yang kurang berkenan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada Yayasan Islam Al-Huda yang telah mensupport, yang telah mendukung untuk supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dan salah satu
untuk bisa melaksanakan amanah yang diberikan, meskipun berat dan banyak tantangannya. Ada bersama kita di akhir-akhir detik-detik yang mulia ini. Terima kasih kalian telah bersabar. Terima kasih kalian masih mendengarkan. Terima kasih kalian telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan kewajiban kalian sebagai anak, sebagai siswa, untuk menimba, untuk belajar, untuk bertolakul ilmi kurang lebih 3 tahun. Mudah-mudahan jerih payah kalian, yang tentunya kami akui, kami banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak, baik berupa ucapan, perbuatan atau hal-hal yang lain, yang mungkin ketika kami membina, mendidik, mengarahkan, ada kata-kata yang kurang berkenan, ada perbuatan-perbuatan yang tidak kalian sukai. Ingat wahai anak-anakku, ini semua tidak kami lakukan kecuali rasa cinta kami kepada kalian, kecuali amanah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, kecuali amanah dari orang tua kalian yang kami harus pegang erat amanah tersebut, meskipun itu berat. Meskipun itu berat. Oleh sebab itu, tidak ada suatu ucapan, perbuatan atau hal-hal yang lain, bahkan kadang kami mencubit, kadang kami marah, kadang kami lebih dari itu. Sekali lagi, itu tidak kami lakukan kecuali rasa cinta dan sayang kami kepada kalian. Kami tidak mengharapkan kalian menjadi pemuda-pemuda, anak-anak yang tidak mempunyai masa depan, anak-anak yang tidak mempunyai ilmu, anak-anak yang tidak mempunyai akhlak, anak-anak yang tidak mempunyai bekal ilmu agama. Meskipun berat, banyak tantangannya, harus kami lakukan, meskipun itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Yang kedua, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga wisudawan yang saya banggakan, pesan di hari yang berbahagia ini, hari ini adalah hari perpisahan dan wisuda bagi kalian peserta didik kelas 12. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan dikenang selalu oleh kalian semua. Ingat, hari ini kalian di wisuda, hari ini kalian di haflah. Ingat, bukan berarti ini akhir dari segalanya. Bukan berarti ini akhir dari perjuangan kalian. Bukan berarti ini akhir dari thalabul ilmi kalian. Justru ini adalah momen. Justru ini adalah awal perjuangan bagi kalian untuk mengamalkan ilmu yang kalian telah gali, yang kalian telah pelajari. Ilmu yang seharusnya kalian terapkan dalam kehidupannya. Ilmu yang akan membimbing, mengarahkan kalian ketika nanti di kemudian hari, di ketika kalian menempuh, mencari ilmu di jenjang yang lebih selanjutnya. Ingat, tantangan begitu besar. Tantangan di luar begitu besar. Kalian akan bergaul dengan anak-anak, dengan orang yang mempunyai background pendidikan yang berbeda-beda, orang tua yang berbeda-beda, agama pun yang berbeda-beda. Ingat, jangan sampai ilmu yang kalian telah gali, Al-Quran yang telah kalian hafal, kitab suci Al-Quran yang senantiasa kalian baca, yang kalian pelajari, itu semua tidak menjadikan bekal dalam kehidupan kalian. Terus berjuang, terus bertalabul ilmi, kejar cita-cita kalian. Belum akhir perjuangan. Jadilah kalian orang-orang, jadilah kalian sosok penerus perjuangan ini. Jadilah kalian menjadi kebanggaan ayah dan bunda, kebanggaan kami, Dewan Guru dan Asatid, kebanggaan bangsa dan agama yang mulia ini. Yang kedua, Ustaz ingin menyebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini sudah kalian hafal, dan nasihat buat kita semuanya.
dan juga sering disampaikan oleh Dewan Guru dan Asatidz, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qudwah kita, suri teladan terbaik sepanjang masa, yang harus senantiasa kita ikuti petuahnya, petunjuknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah aitsuma kunt, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, di sekolah, di rumah, di kampus, dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, kapanpun kita, selama hayat masih dikandung badan. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah Rabbul Alamin, haitsuma kunta, dimanapun kalian berada, Rabb kita, Tuhan kita, Rabb yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui terhadap apa-apa yang kita ucapkan, apa-apa yang kita perbuat, baik ketika kita sendiri atau bersama dengan yang lain. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, sabilun najah wal falah, jalan menuju keberhasilan dan kesuksesan. Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamkuha, hiasi, ikuti perbuatan jelek, perbuatan yang tidak baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan amalan-amalan yang baik, yang insya Allah itu semua bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan kita yang pernah baik. Wa atbi sayyi'atal hasanata, beramallah, berbuatlah dengan amalan-amalan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena sedikit saja amalan-amalan yang kita lakukan, kecil atau besarnya yang kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membalasnya. Allah Rabbul Alamin pasti akan membalasnya. Ingat, al-jazamu min jinsil amal, balasan itu akan sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Inkana khairan fa khairan, apabila perbuatan kita, amal kita, ucapan kita baik, insyaAllah biiznillah kebaikan yang akan kita dapatkan. Begitupun kebalikannya, na'udzubillah, apabila ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita buruk, fasyarran, na'udzubillah, balasannya pun akan tentunya akan buruk. Wa'ad bi'isayyata hasanata tamkuha, wa khaliqin nas, poin yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan cara yang baik, pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Ketika kita bertingkah laku, bertutur kata bersama sesama manusia, wa khaliqin nas, tutur katalah, berucaplah, bertingkah laku lah dengan ucapan, dengan tingkah laku, dengan perbuatan yang baik, terutama kepada kedua orang tua kalian, ayah bunda kalian, yang dari mulai sang ibu kita sudah menyusahkannya, kedua orang tua kita yang merupakan sebab ridho dari Allah atau murka dari Allah. Ingat, orang tua kalian adalah orang yang paling layak, orang yang paling utama, harus kalian pergauli dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia, karena barakallahu ta'ala, mereka lah manusia yang paling berjasa di dalam kehidupanmu. Kemudian jangan lupakan orang-orang yang berjasa dalam kehidupanmu, jangan lupakan guru-guru, ustaz-ustaz, atau orang-orang yang bersusah payah, yang senantiasa mendoakan, membimbing dan mengarahkan engkau dimanapun dan sampai kapanpun. Ingat, mereka tidak membutuhkan apa-apa, tidak mengharapkan apa-apa, mereka mengharapkan doa dari kalian. Mereka ingin mendengar di kemudian hari, kalian orang-orang yang sukses,
kalian yang menjadi orang-orang yang dan ibu wali murid dan kepada anak-anakku sekalian dengan penuh rendahan hati pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz dan mewakili Dewan Guru yang lainnya yang selama ini mendidik antum, yang selama ini mendapatkan amanah dari kedua orang tua kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian telah dapati menjadi ilmu-ilmu yang berguna, bermanfaat buat bangsa dan agama, dan juga tentunya buat kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan senantiasa membimbing kalian pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.